makanya target utama kita datang kemarin, jauh-jauh kemarin ya pasti ingin meraih. Baik, yang pertama persiapan kita datang sampai di Medan ini di hari Minggu kemarin ya, tanggal 3 kita sudah sampai di Medan. Kita sudah seluruh pemain kita bawa kemari berserta perangkat dari sekitar 45 orang. Artinya kita segalain TC di sini selama 2 minggu untuk menghadapi dua partai ya, SMS Lawan dan Sada Sumut. Coach, ini kan jauh berbeda dengan Pekanbaru. Coach, kira-kira ada nggak kendala para pemain coach selama di sini? Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak dalam kondisi baik, kondisi sehat, tidak ada kendala. Semua juga antusias dalam saat nanti. Coach, bisa dibilang kan ini 3 pekan di sini, coach. Ya. Misi kita sendiri bagaimana, coach, di 2 pertandingan ini? Kalau misi ya, saya sebagai pelatih ya pasti ya. Saya setiap pertandingan pasti ingin meraih kemenangan. Kita akan berusaha, kita akan tekankan kepada anak-anak bahwasanya target utama kita datang kemarin, jauh-jauh kemarin ya pasti ingin meraih hasil yang positif lah. Yang terakhir, coach, kira-kira ada pesan untuk para pemain kita, coach? Pesan saya kepada para pemain saya tetap fokus, konsentrasi, jaga kesehatan, jaga kondisi. Artinya kita datang ke sini membawa marwah askar bertuah dan banyak harapan besar daripada supporter kita yang di Riau sana yang sangat luar biasa support kita, karena mereka, kita sudah ketemu dengan mereka setiap pertandingan, mereka sangat luar biasa antusiasnya supporter di Riau. Mereka menang, seri, kalah, tetap dukung sampai mati untuk askar bertuah.